Tikuan, One Stop Shopping Otomotif terlengkap di Bekasi. Kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, detailing dan coating, dan juga variasi mobil lainnya. Interior mobil Toyota On New Rush dengan menggunakan konsep sporty elegan. Dan untuk motif jahitannya di sini menggunakan motif jahitan sporty elegan. Menggunakan jahitan double stitching benang berwarna silver. Lalu di sini terdapat list berwarna putih dan juga dikombinasikan dengan bahan karbon. Buat sahabat klasik lainnya lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Classic One, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Classic One Interior. Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Oke Sobat Classic One, sebelum aku melanjutkan video ini, buat Sobat Classic One yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke Sobat Classic One, seperti biasa di workshop Classic One spesialis interior, dan seperti biasa juga pastinya di setiap video aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One. Nah Sobat Classic One, untuk di video kali ini yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota On New Rush yang ada di samping aku ini. Nah, jadi bagi Sobat Classic One yang penasaran dengan hasil modifikasi pada interior mobil Toyota On New Rush kali ini, makanya Sobat Classic One jangan kemana-mana dan harus nonton video ini sampai selesai dan gak boleh di skip-skip. Karena pastinya di video ini akan banyak sekali informasi-informasi yang sangat penting dan sangat menarik yang wajib disimak oleh Sobat Classic One. Oke Sobat Classic One, gak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! Sekarang aku sudah berada di dalam mobil Toyota All New Rush yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Classic One. Oke Sobat Classic One, aku akan langsung aja mereview satu persatu bagian-bagian apa aja yang udah dimodifikasi oleh tim Classic One. Nah pertama-tama kita akan mereview pada bagian joknya terlebih dahulu. Oke, Sobat Classic One, pada modifikasi jok mobil Toyota All New Rush ini, tim Classic One menggunakan bahan sintetis berwarna hitam. Dan untuk motif jahitannya di sini menggunakan motif jahitan sporty elegan. Bisa dilihat ya, Sobat Classic One, di sini menggunakan jahitan double stitching benang berwarna silver. Lalu di sini terdapat list berwarna putih dan juga dikombinasikan dengan bahan karbon. Nah, dengan memodifikasi jok mobil mengkombinasikan dengan bahan karbon seperti ini, yang pastinya akan memberikan tampilan yang lebih sporty. Oke Sobat Classic One, dengan memodifikasi jok mobil menggunakan bahan sintetis seperti ini, yang pastinya Sobat Classic One akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Karena bahan sintetis ini sangat mudah sekali untuk perawatannya dan juga lebih mudah untuk dibersihkannya. Nah jadi Sobat Classic One, jika tertumpah makanan, minuman, ataupun terkena kotoran, cukup dilap aja dengan lap basah ataupun kanebo basah, maka jok mobil dengan menggunakan bahan sintetis seperti ini akan bersih kembali. Selain itu, Sobat Classic One bisa menentukan sendiri mulai dari warna hingga motif jahitannya yang pastinya bisa disesuaikan dengan keinginan dari Sobat Classic One. Classic One, One Stop Shopping Otomotif terlengkap di Bekasi. Kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, detailing dan coating, dan juga variasi mobil lainnya.
Untuk alamat workshop, kami bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 dan 26A Jaka Setia, Bekasi Selatan. Atau Sobat Klasikon bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini jika ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi terlebih dahulu. So, come and get our service. Oke Sobat Klasikon, kita balik lagi pada modifikasi interior mobil Toyota All New Rush. Nah, selain memodifikasi pada bagian joknya, bisa kita lihat Sobat Klasikon untuk di bagian door trim. Di bagian handlingnya ini, yang awalnya berwarna putih di sini sudah kita retrim dengan menggunakan bahan sintetis berwarna hitam yang dikombinasikan dengan bahan karbon. Dan bisa dilihat ya Sobat Klasikon, di sini juga dilengkapi dengan jahitan double stitching. Oke, selanjutnya untuk di bagian tutup console box. Nah, untuk di bagian tutup console box di sini juga sudah diretrim dengan menggunakan bahan sintetis berwarna hitam yang dikombinasikan dengan bahan karbon pada bagian sisi kiri dan kanannya dan juga dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna silver. Oke, selanjutnya untuk di bagian panel dashboard. Nah, untuk di bagian panel dashboard di sini juga awalnya berwarna putih dan di sini sudah kita retrim dengan menggunakan bahan karbon. Nah, jadi bisa kita lihat sama-sama ya Sobat Klasikon, dengan meretrim pada bagian panel dashboardnya ini dengan menggunakan bahan karbon, tampilannya pun terlihat sangat sporty. Oke, nah untuk di bagian panel dashboardnya ini juga dilengkapi dengan jahitan single stitch benang berwarna silver. Dan yang terakhir Sobat Klasikuan, pada modifikasi interior mobil Toyota All New Rush ini, tim Klasikuan juga telah meretrim pada bagian setir. Nah, untuk di bagian setir juga sama menggunakan bahan sintetis berwarna hitam yang dilengkapi dengan benang berwarna silver. Oke, bisa dilihat ya Sobat Klasikuan, untuk hasil jahitannya ini benar-benar sangat rapi sekali seperti jahitan setir original pada umumnya. Oke, Sobat Klasikuan, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota All New Rush dengan menggunakan konsep sporty elegan. Gimana Sobat Klasikuan? Pasti kalian semua tertarik nih ingin memodifikasi interior mobil kesayangannya seperti ini juga. Makanya jangan ragu-ragu, langsung aja datang ke workshop Klasikuan Spesialis Interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jaka Setia, Bekasi Selatan. Sobat Klasikuan bisa langsung berkonsultasi dengan tim Klasikuan untuk menentukan bahan, warna, dan motif jahitan apa yang akan digunakan. Karena pastinya tim Klasikuan akan memberikan solusi yang terbaik buat Sobat Klasikuan. Sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters. Oke, Sobat Klasikuan, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasikuan Interior karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh Sobat Klasikuan. Nah, bagi Sobat Klasikuan yang tertarik ingin menggunakan konsep modifikasi seperti interior mobil Toyota All New Rush ini, langsung aja share link video ini ke tim Klasikuan atau Sobat Klasikuan bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja lalu dikepoin karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat Sobat Klasikuan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, bagi Sobat Klasikuan yang tidak bisa langsung datang ke workshop Klasikuan Spesialis Interior ini karena kesibukan masing-masing, Sobat Klasikuan nggak perlu khawatir karena kami memberikan solusinya dengan menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang ada di bawah ini. Maka tim Klasikuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Dan yang pastinya, tanpa dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Oke Sobat Klasikuan, jadi jangan lupa selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Klasikuan Interior Specialist. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, in, share. Jadi, kenapa kita harus pilih Klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.